Sekolah SMA N2 Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh Dr. Neng Nurhemah MPD, menempuh pendidikan terakhir S3 Manajemen Pendidikan. Prestasi yang diraihnya, guru berprestasi tingkat nasional tahun 2003, kepala sekolah berprestasi tingkat nasional 2009, penggagas pertama sekolah Adiwiyata atau SBLH tingkat Kota Tangerang Selatan 2010, kepala sekolah berprestasi juara 1 tingkat Provinsi Banten 2015, pemenang lomba Best Practice Karya Inovasi Sekolah tahun 2015. SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan memiliki program jangka menengah, yaitu meningkatkan, mengembangkan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi agar mampu bersaing di era global. Implementasi pendidikan karakter SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui program kegiatan intrakurikuler, yaitu seluruh mata pelajaran yang diajarkan di tingkat SMA, melalui program pengembangan diri, melalui budaya sekolah, dan juga melalui bidang entrepreneur. Kami bangun, kami kembangkan, mereka semua merdeka untuk mencapai sesuai dengan bakat dan minat yang ada pada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kami selalu menanamkan kepada semua warga SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan bahwa sebuah cita-cita, sebuah mimpi itu harus dikejar. Karena apabila tidak dikejar, mimpi, cita-cita, keinginan kita semakin jauh dan menjauh. Jadi no gain, no fan, semuanya diperjuangkan, semuanya melalui kerja keras, melalui kerjasama.